Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak akan campur tangan atau dalam libat urus Suruhanjaya Pasukan Polis SPP dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Azam Baki percaya segala permasalahan yang timbul mampu diselesaikan dengan baik. Itu saya rasa masalah dalaman polis ya, jadi ya polis selesaikanlah. Itu masalah memang pihak tu saya tak nak komen lah. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badul sebelum ini mempersoalkan SPP tidak sepatutnya campur tangan dalam pengurusan pasukan PDRM.